Terima kasih Dato' Dr. Penerusi. Saya terus kepada Dato' Sri Penerusi. Kebetulan Dato' Sri Penerusi, saya terus mengundung butiran 030000 penjaga bersekali dengan 030100 pengurusan. Hari ini kita dipaparkan dengan tugas dan tanggungjawab penjara yang begitu kritikal mengawal selia mereka-mereka yang digelar penjenayah, mereka-mereka yang digelar orang yang paling ditakuti. Berisiko ketika berdepan dengan tugas. Saya ada menyebut sebelum ini dan menteri kata dia akan kaji untuk menyambung pandangan saya ini. Namun saya ingin merakamkan sekali lagi supaya ia bersikap membosankan tetapi bergerak secara segera. Kerana penjara anggota ini mempunyai deskripsi kerja yang mencabar, dan saya mengulangi supaya kaki tangan anggota penjara ini perlu diberikan gaji yang sama dengan penguasa ataupun daripada jabatan-jabatan yang lain yang berjurus kepada tanggungjawaban mereka yang begitu mencabar. Dan kita tidak boleh berjanji akan kaji tapi pelaksanaannya tidak berlaku begitu, kerana penjara tercicir jauh kalau kita bandingkan dengan jabatan ataupun dengan kementerian dalam negeri pada waktu ini. Makanya demikian, saya ingin memohon kepada Timbalan Menteri supaya mengkaji serius dan mengimplementasikan segera, kerana mereka juga manusia yang inginkan hidup selesa dan diberikan gaji yang setimpal dengan deskripsi yang mereka lakukan, supaya keadilan dapat ditegakkan terhadap semua anggota-anggota yang di bawah kementerian dalam negeri. Sebelumnya Timbalan Menteri Pertanda Aras mengatakan ia, namun senyum tidak cukup kalau tidak melaksanakannya. Terima kasih Timbalan Menteri. Saya juga tidak segan sini menyinggung butiran 090000 lagi sekali kaki tangan kontrak yang dianggarkan pada tahun 2016 berjumlah RM17,436,000 untuk tahun 2016 ini juga memaklumkan kepada kita pekerja kontrak itu besar skalanya di Kementerian Dalam Negeri. Maka demikian, saya ingin bertanya kepada Timbalan Menteri, apakah dimaksudkan dengan kaki tangan kontrak? Kalau ianya menjurus kepada polis simpanan, maka kalau ia diperlukan sumbangan dan tenaga mereka, perlulah juga dikaji untuk dikerja tetapkan mereka ini sebagai anggota keselamatan untuk memastikan mereka juga mendapat hak sebagai pekerja tetap dan tidak tercicir apa saja bentuk faedah-faedah yang diberikan kepada mereka, untuk memastikan juga mereka dibela dan mereka tidak berterusan untuk dikontrakkan sehingga membebankan penghidup mereka dan juga keluarga mereka. Tanpa membuang masa, saya ingin merujuk kepada 090300 sistem biometrik. Setahu saya pada sebelum ini telah pun dibuat satu sistem yang dipanggil 6P, dan saya telah berkali-kali berkenaan jawab yang mulia ini, apakah kesudahannya dengan 6P ini dalam konteks kejayaannya. Tetapi namun yang jelas, apabila ianya telah pun diperuntukkan anggaran 2016 berjumlah RM80 juta daripada 2015 anggarannya RM100 juta, maka saya ingin bertanya kepada kementerian, apakah hasil daripada sistem biometrik ini yang membuahkan persoalan, ada lagikah pekerja-pekerja asing yang menjurus kepada pekerja haram dan meletakkan nombor yang betul dalam pekerja yang sah? Kerana berkali-kali dalam dewan ini membicarakan ketakutan dan kegusaran mereka tentang masa depan, apakah berlaku negara ini yang kita diramalkan penerimaan dalam masa 3 tahun oleh Menteri Dalam Negeri berjumlah 1.5 juta ini akan menakutkan kita, yang kita diberitahu oleh Kementerian Sumber Manusia kedudukan dalam mereka yang telah pun berdata yang sahnya berjumlah 2.1019 juta. Ini juga petanda mengatakan sampai menjelang 2020 sasarannya ialah 4.5 juta. Itu amat menakutkan kerana gerakan drastik untuk memastikan mereka yang pekerja-pekerja asing yang tidak berdaftar ini
segera dipulangkan kendaraan mereka supaya kita boleh kawal selia. Dan ini yang saya difahamkan tentang biometrik yang nak dilaksanakan. Namun kita telah membelanjakan persasaran 80 juta untuk tahun depan. Dahsyat. Pastikan 80 juta itu menghasilkan kejayaan supaya pekerja asing bukan lagi menjadi rombongan yang menakutkan. Jabatan Menteri, ini isu tiap-tiap kali berlaku di persidangan dalam dewan ini, membicarakan kegusaran dan ketakutan kami terhadap mereka-mereka pekerja asing yang tidak berdata, yang jumlahnya menjauh kita pun tak tahu berapa. Yang jelas, Menteri harus bersungguh-sungguh menyelesaikan masalah daripada hati nalurinya supaya isu ini tidak akan memberi kesan buruk kepada generasi yang akan datang. Dan saya terus tanpa berlengah waktu merujuk pada perkiraan 7-8 bersemangat bawa istrinya. Ada? Itu mesti setiap usianya dengan PA-nya untuk memastikan bahawa perjalanan bicara saya tidak tersasar daripada isu yang sebenar. Dasar. Betul pengurusi. Tanpa berlengah waktu, saya ingin menyinggung perumahan Polisi Raja Malaysia. Jumlah anggaran 2016 8,850,000 yang sebelum ini 2012 ke 2014 berjumlah 29,640,241 ringgit dan anggaran 2015 berjumlah 12 juta ringgit. Persoalan pokoknya hari ini ialah apabila persaraan itu berlaku, apakah persiapan yang kementerian lakukan kepada anggota mereka? Saya melihat daripada penceritaan semalam yang mana seorang guru yang tidak bayar di api 1,600 telah pun ditekan, diperinainya, disiksa hidupnya sehingga 6 bulan elektrik dipotong dan sebagainya. Ini saya anggap sebagai perinaian yang keterlaluan. Begitu juga dengan anggota polis, apabila mereka bersara nanti, persiapan perumahan mereka juga menjadi tanggungjawab kementerian untuk memastikan bila persaraan itu hidup mereka tidak menjadi sengsara dan dalam keadaan pencen yang terhad, dalam keadaan mereka menghadapi kehidupan yang paling zalim sengsara dengan pencukaian GST-nya, dengan cara hidupnya tinggi, dengan peningkatan harga barang yang luar biasa. Dan kita pastikan anggota-anggota polis ini yang telah menumbang tenaga seluruh tenaga mereka kepada negara ini perlu diberikan juga perhatian. Pastikan peruntukan yang diberikan untuk perumahan anggota polis ini juga dilebarluaskan kepada persaraan mereka supaya apabila pencen nanti jangan ada kebenaran langau-langau yang mengatakan Kementerian Dalam Negeri tidak bertanggungjawab ke atas bekas anggota-anggota yang telah komited menjalankan tugas terhadap negara yang tercinta ini. Datuk Seri Pengerusi, terima kasih diberi ruang ini.